Wilayah RW 06 Kalideres, Jakarta Barat, yang merupakan daerah perbatasan antara Jakarta, Tangerang, kerap mengalami banjir karena luapan Kali Bamban setiap hujan turun. Menurut salah satu warga bernama Amang, 54, yang bekerja sebagai tukang rongsok di area tersebut, hujan yang turun bisa membuat area Jalan Valiman Jaya tergenang hingga setinggi lutut orang dewasa. Jika sudah seperti itu, ia dan rekan-rekannya kesulitan untuk melintas bahkan bekerja mengumpulkan barang-barang bekas. Kata Amang saat ditemui di Jalan Valiman Jaya, Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu, 22 Juni 2024. Buat banjir-banjir, karena banjir biar orang kerja itu biar lancar. Harapan Bapak Amang begitu aja. Karena setiap hujan itu banjir bisa sampai mencapai dengkul orang dewasa, iya, begitu ya Pak? Iya, motor juga pada mati, nggak bisa lewat. Oh, itu sering terjadi Pak? Karena kalau tiap banjir kalau hujannya lama, dari semalam udah nggak bisa kerja orang. Oh, Bapak pernah ngalamin nggak bisa kerja Pak berarti? Ngalamin, atau Bapak bisa cerita juga. Oh, gitu. Kalau kayak gitu nanti kerugiannya sampai berapa? Maksudnya nggak dapat penghasilan dalam sehari itu ya Pak ya? Otomatis sih nggak. Kerja yang sehari-hari nggak ada. Kalau Bapak ini sebagai apa Pak? Bapak di sini. Oh iya, gara-gara itu malah maka jadi nggak bisa narik gitu ya Pak ya? Total, semua orang jadi motor nggak bisa lewat. Tapi sepengetahuan Bapak belum ada kayak pembenahan gitu ya, entah ini dinaikkan, ininya ada naikkan kayak gitu, belum ada ya Pak ya? Belum, semenjak ini kalau ngeliat dari sini mah belum. Oh, oke, okay, baik. Jangan lupa subscribe ya.